Okay, selamat siang dan selamat datang di Mini LT Game Lab Gamification in LT Webinar Series untuk para pengajar bahasa Inggris yang dipersembahkan oleh British Council Indonesia. Hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya adalah sesi terakhir dari keseluruhan seri Mini ELT Game Lab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi terakhir kita ini uh, boleh share dulu dong siapa saja yang sudah hadir di sini? Dan sedang berada di mana? Mungkin ada juga yang baru pertama kali bergabung di sesi ini, seri ini ya. Ini sudah sesi kelima nih ya. Oke, silakan halo-halo dulu di chatbox. Sedang berada di manakah, Bapak ibu? Kalau saya sedang di Bandung. Saya sedang di Bandung dan Bandung ini cuacanya sedang uh, ini ya agak mendung-mendung gitu. Oke, okay, just second ya. Matikan okay, dulu ini supaya. Oke, ya. Halo, saya uh, ada kenal-kenal sedikit sih dari yang uh, hadir di sini yang sudah ini. Halo-halo di chatbox ya. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay. um, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah hadir sore hari ini. Mungkin nanti akan ada teman-teman lagi yang akan bergabung. Hari ini kita seperti biasa akan banyak bermain juga ya. Um, ya, yeah. saya izin share screen dulu. Oke, okay, ya. Untuk yang baru pertama kali bergabung sore hari ini, uh, perkenalkan nama saya Grace Sabandar, dan saya adalah seorang uh, Instruktur bahasa Inggris yang berbasis di Bandung, saya mengajar di Institut Teknologi Bandung dan juga mengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Dan saya juga tergabung di ITEL. ITEL itu uh, Indonesia Technology Enhanced Language Learning. Uh, minggu lalu kita baru saja menyelesaikan uh, ITEL Conference 2022. Seru sekali ya! Jadi, uh, mungkin juga ada beberapa dari teman-teman, uh, Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Um, juga hadir ya, um, ya adakah yang kemarin bergabung? Ini sneak peek yang kemarin ya, jadi kita semua berkumpul ya tim ITEL dan juga tim British Council Indonesia ya, uh, jadi senang sekali uh, ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah datang menyapa saya uh, kemarin ya, uh, yang akhirnya saya bisa melihat Uh, mukanya ya yang tadinya biasanya seperti ini ya jadi waktu kemarin Jogja saya berkesempatan untuk ketemu uh, tatap muka langsung uh, it was very very fun ya yeah. oke okay, so hari ini Bapak Ibu semua sesi kelima ya dan sesi terakhir dari keseluruhan seri ini yang berjudul seru belajar dengan virtual breakout game Nah, jadi um, ini sudah sesi terakhir kita sudah berjalan cukup panjang ya Bapak Ibu Oke okay. um, kita lihat perjalanan kita yang kemarin-kemarin tuh ngapain aja sih apa yang sudah dibahas ya um, Oke okay. ya kita mulai dari bulan Juni kita, tanggal 17 kita mulai dengan memetakan misi kemudian kita juga sudah uh, membahas tentang PBL atau point Badge. Leaderboards ya untuk di kelasnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga ada uh, tanggal satu kemarin kita main-main uh, dengan game kosakata ya uh, banyak sekali uh, juga uh, dua dua tiga minggu yang lalu ya um, bulan uh, Juli tanggal 8 itu main-main berbasis kompetisi ya untuk kelas bahasa ya dan sekarang ya ini pertemuan yang terakhir virtual breakout game. Ya, kita buka kuncinya, oke okay, ya, uh, untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali uh, ini ya, bergabung di sesi yang ini. Uh, jangan khawatir karena uh, ini semua sudah terekam dan juga uh, ada bisa dicek uh, di YouTube channelnya British Council Indonesia ya. Jadi, uh, di materi saya, saya ini ya, saya. Uh, masukkan juga link-link untuk videonya, tapi Bapak Ibu bisa juga uh, nanti cek dan dicek ke uh, YouTube channelnya British Council Indonesia ya. Jadi, ini lengkap, semuanya sudah ada di sana. Oke, okay. nah um, kita mulai ya. Uh, kita mulai dengan definisi breakout game uh, dulu ya, jadi breakout. Game itu sebenarnya apa sih breakout uh, game atau kadang-kadang kita juga tahu yang namanya escape room game ya. Jadi uh, ini biasanya berkaitan erat dengan narasi satu narasi atau cerita uh, skenario yang sangat kuat, gitu ya, sehingga membuat kita tuh berasa seperti terlibat di dalam uh, game itu ya atau dalam suatu tema tertentu. Jadi para pemain ya yang biasanya adalah tim-tim gitu ya, jadi mereka dibagi-bagi menjadi tim atau kita ketika bermain tuh masuknya bareng-bareng sama teman-teman kita ya, jadi dalam tim itu dikunci di dalam sebuah ruangan, kemudian dikasih um, satu set teka-teki atau puzzle uh, beserta petunjuk-petunjuknya gimana untuk memecahkan teka-teki tersebut untuk bisa keluar dari ruangan itu. Um, atau misalnya bisa keluar dari ruangan itu masuk lagi ke dalam ruangan lain sampai kita keluar atau escape ya dari uh, seluruh uh, ruangan itu ya oke nah itu uh, breakout game ya nah um, tapi tentu saja kalau misalnya dalam Pelajaran gitu ya, atau di sekolah, atau pendidikan, kan kita nggak mungkin ya, namanya ngunci murid-murid kita gitu ya, dalam kelas gitu ya, supaya mereka nggak bisa keluar. Nah, jadi eh, apa sih eh, breakout game eh, yang eh, in real life breakout game itu agak sedikit berbeda dengan apa yang akan kita eh, ini ya bahas pada hari ini ya. Jadi, eh, tapi idenya seperti itu ya. Jadi, eh, idenya adalah bisa. Eh, apa, uh, memberikan murid-murid uh, kita itu challenges supaya uh, mereka bisa menggunakan atau melatih language skill mereka dan juga soft skill mereka yang lain. Gitu ya. Oke. Okay. hello everyone. Ada sen ada Indriati. hello Miss Indri. Ya. Yes. Uh, masih boleh halo-halo hello, ya di chat box ya. Oke. Okay. Nah. Um, kita akan lihat eh ini komponen dari breakout game ya. Uh, breakout game itu ada apa saja sih yang termasuk uh, di dalam breakout game. Jadi breakout game itu uh, sifatnya adalah yang pertama finite ya. Eh uh, bukan bufinite ya, tapi finite. <laughs> uh, apa alias terbatas ya. Uh, terbatas. Jadi sebuah breakout game itu biasanya memiliki batas waktu. Uh, atau space gitu ya jadi ruangannya terbatas gitu ya mereka nggak bisa move on uh, to the next room gitu istilahnya ya uh, terus begitu di time kalau misalnya uh, waktunya lebih daripada itu ya istilahnya game over gitu ya nah kemudian um, pasti berkaitan dengan yang namanya teka-teki uh, atau puzzle uh, kemudian juga pasti ada petunjuk-petunjuknya atau clue ya nah ini bisa berbentuk fisik atau mental nah Uh, ini artinya teka-teki fisik itu dia berbentuk um, apa teka-teki yang harus kita pecahkan atau selesaikan secara fisik. Gitu. Jadi misalnya ada jigsaw puzzle ya kita harus um, apa? coba untuk menyusun uh, jigsaw puzzle-nya, gitu ya, atau uh, scavenger hunt, gitu ya kita harus cari uh, benda atau kita harus bikin foto atau video, gitu ya, uh, terus ada lockbox kita harus membuka kuncinya mungkin menggunakan uh, kode, gitu ya, kita masukkan gitu. atau knots uh, atau kita harus membuka uh, tali simpul, gitu ya. Uh, nah sementara uh, teka-teki mental atau mental puzzles itu memang kita memerlukan sedikit lebih um, apa ya pakai pengetahuan kita uh, gimana caranya memecahkan kode uh, apa uh, word puzzle uh, hitung-hitungan gitu ya uh, walaupun matematika ya uh, apa um, Matematika itu kadang-kadang kita nggak suka, ya, tapi tetap aja, ya, bisa jadi sesuatu yang cukup challenging, gitu, yang bisa kita gunakan di dalam breakout Game juga ada juga logic puzzle, ya, gimana caranya ini kita bisa keluar misalnya dari maze ini, gitu ya, kita menggunakan logic kita, gitu ya. So, a little bit more thinking, gitu, ya, untuk puzzle yang mental. Oke, okay, nah, selanjutnya. Um, jawabannya itu bersifat otomatis atau preset. Biasanya, uh, ketika kita bermain breakout game, kita perlu memasukkan kode atau jawaban tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya, ya, supaya kita bisa membuka kunci. Uh, untuk dapat berpindah ke uh, ruang berikutnya atau scene yang berikutnya uh, nomor empat itu uh, biasanya bersifat kolaboratif sebenarnya kadang-kadang kita bisa sih untuk memecahkan uh, satu clue itu sendiri gitu ya uh, tapi uh, mungkin waktunya nggak akan secepat kalau misalnya kita uh, brainstorming bareng-bareng sama teman-teman kita uh, di dalam satu tim apalagi kalau misalnya uh, kita berkompetisi gitu ya jadi uh, apa uh, siapa nih yang duluan gitu ya tim yang ini atau tim yang itu, gitu ya, itu biasanya lebih memicu um, apa sih uh, keinginan kita untuk sampai uh, di akhir, gitu ya bisa escape, ya. Nah, yang terakhir itu adalah pengaturan dan narasi yang um, menyenangkan. Jadi biasanya uh, untuk breakout game itu pasti ada uh, narasinya, gitu ya, dan ada pengaturannya atau settingnya. Gitu. Nah, uh, setting yang sering digunakan. Untuk berikutnya itu macam-macam, tapi banyaknya seperti kayak misteri gitu ya, atau um, apa ya? Uh, mungkin kita bisa harus berkelana ke uh, masa lampau gitu, atau uh, mungkin uh, bahkan misalnya settingannya itu nggak ada di dunia gitu ya, di nggak ada di bumi gitu maksud saya, nggak ada di bumi gitu ya, mungkin kita ada di Mars kita tuh di mana gitu, atau mungkin kita ada di dalam suatu film gitu. Jadi um, apa? Kalau kita main breakout room uh, Breakout game itu secara In real life gitu ya, um, Settingan ini akan Terasa sekali terutama Melalui cerita dan Uh, juga melalui dekorasi ruangannya gitu ya mungkin ketika kita masuk masuk ke dalam ruangan ya dekorasi ruangannya itu seperti apa gitu ya kemudian uh, ada musik-musiknya yang mendukung gitu ya suasananya gitu kalau misteri mungkin jadi uh, lebih agak spooky gitu ya mungkin seperti itu juga petunjuk petunjuknya yang uh, apa yang mendukung uh, ininya ya settingannya pengaturannya nah ngomong-ngomong tentang breakout game, apakah bapak ibu teman-teman semua sudah pernah bermain uh, breakout game atau escape room secara IRL atau in real life ya um, boleh dituliskan di chat box ya sudah pernah atau belum pernah um, atau teman saya pernah gitu ya mungkin gitu uh, yang setahu saya ada beberapa escape room di Indonesia ya uh, mungkin di uh, apa sih ada Uh, di mall, gitu. ya setahu saya, kalau di Bandung itu pernah ada uh, di mall, ya, ada juga yang dia punya bangunan khusus gitu. Um, terus, apa um, uh, ya? Biasanya sih yang setahu saya di Jakarta itu ada yang di mall, ya. Jadi, namanya ada yang namanya Pandora Experience, itu uh, ada di Bandung juga. Jadi, kebanyakan kalau untuk yang escape room yang in real life uh, itu temanya misteri gitu ya atau mungkin kalau Indonesia kan senang yang agak agak horor-horor gitu ya. Jadi uh, apa uh, dia memicu adrenalin gitu ya supaya oh saya pengen buru-buru keluar dari ruangan ini gitu ya. Uh, Dengar suara-suara gimana gitu ya. Memang udah settingannya dari situ ya. Jadi memang kalau um, Breakout game atau escape room yang uh, real life itu kebanyakan memang untuk uh, apa orang-orang um, yang uh, cukup dewasa, gitu ya. Oh, sudah pernah ada uh, yang coba ya escape room? Uh, from ghost house, alias rumah hantu, gitu ya. Ada, ada mungkin harus ada ini ya, clue clue-nya atau apa gitu yang harus dipecahkan supaya bisa keluar dari ghost house-nya ya. Wow, Oke okay. ya, boleh diceritakan ya? Oke okay, ya, yeah. um, uh, atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah yang versi virtualnya, sudah ada yang pernah mencobanya dalam versi virtual. Versi virtual itu kadang-kadang suka ada ya di um, ini, tapi juga temanya biasanya dia agak uh, ya misteri-misteri gitu ya, supaya uh, ya seperti yang tadi saya bilang ya pengen cepet-cepet keluar nih dari sini gitu ya. Tom, oke, okay. ya yeah. sambil di ini ya, kalau misalnya ada yang pernah uh, boleh share uh, ininya ya pengalamannya. Oke, okay, nah. Cerita-cerita sedikit tentang um, breakout game, ya. Oke, okay. thank you Patrick. <laughs> ya, ini uh, cerita uh, sedikit, ya. Ini tim ITEL sebenarnya sudah pernah memberikan um, kesempatan. Eh, kita diberikan kesempatan untuk bikin virtual breakout game yang simple, sebenarnya, ya. Ini dua tahun yang lalu uh, sebelum pandemi. Ya, jadi kegiatan ini adalah request dari teman-teman di Skybridge Learning Center di Cianjur, uh, Indonesia. Ya, um, jadi mereka pengen satu kegiatan yang Uh, membangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi um, mahasiswa ya atau siswa-siswi mereka untuk melatih uh, language skillnya juga jadi kita mengkombinasikan uh, beberapa aktivitas gitu ya uh, ini virtual breakout game jadi saya uh, saya kombinasikan dibungkus dalam suatu cerita gitu um, dalam bentuk breakout game yang perlu dipecahkan sama uh, mahasiswa mahasiswi ini dalam waktu yang sudah ditentukan, nah, ini kebetulan memang tidak di dalam ruangan terkunci, ya. J Tapi mereka harus memecahkan kode gitu supaya, misalnya, uh, mereka uh, mau sampai ke uh, scene yang selanjutnya. So. Nah, um, apa um, selain komunikasi dan kolaborasi ini? Uh, Kenapa sih kita harus melakukan uh, breakout game atau kenapa sih kita uh, bisa mencoba breakout game? Karena ada kreativitas di situ. Um, ketika uh, kita fokus ya pada satu game, uh, ya kita, untuk memecahkan terutama ya puzzle takataki itu ya, uh, tentu kita harus uh, melihat sesuatu itu dari cara pandang yang berbeda ya. Jadi harus Uh, kind of out of the box untuk memecahkan teka-teki itu, ya. Um, selain itu, ada karakter nah, ini karena kita kan bekerja sama di dalam satu kelompok, gitu ya. Uh, jadi, ini adalah uh, kesempatan baik untuk memperkuat karakter yang baik, ya. Jadi, ada uh, interaksi yang positif di dalam tim, dan ini berkaitan erat dengan kesadaran sosial. Kita, ya, kadang-kadang kan, kalau kita tidak bisa memecahkan suatu masalah, gitu ya, atau misalnya satu uh, teka-teki, gitu, kita tuh suka merasa sedih, gitu ya, atau istilahnya um, disappointed, gitu ya, atau marah, gitu. Um, tapi dengan adanya kesadaran sosial, gitu ya, jadi kita lebih sadar dengan lingkungan kita. Jadi, kita akan, uh, kita tidak akan menunjukkan uh, kekecewaan kita dengan cara yang... Um, buruk gitu ya selanjutnya seperti itu jadi uh, ini seru sekali ya bapak ibu teman-teman semuanya saya uh, mencobanya dan semuanya itu benar-benar fokus dengan gamenya itu ya uh, tadi bisa dilihat ya jadi fokus itu mendengarin gitu ini uh, ini untuk listeningnya ya kita dengerin bareng-bareng terus gitu harus uh, men-solve puzzle-nya gitu ya dari listening itu ya nah um, jadi dengan ini kita akan coba beberapa uh, breakout game hari ini. Uh, tentunya mungkin saya tidak akan mencoba semuanya ya. Saya akan kasih contoh-contoh saja. Um, apa? Tapi uh, mudah-mudahan bapak ibu bisa mendapatkan uh, ide ya dari si breakout game itu atau escape room game itu. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama ya. Oke, okay, nah ini yang pertama uh, ada yang sudah pernah main uh, breakout edu atau breakout edu before? Ada yang sudah pernah cobain uh, atau sudah pernah dengar yang namanya breakout edu atau breakout edu? Yes no yes no <laughs> sudah pernahkah? Ini um, bisa dibilang uh, apa um, kind of like the ya saya saya sih bisa menyebutnya seperti kayak the king of the king of breakout uh, breakout uh, game ya karena namanya juga sudah breakout ini. tapi uh, memang mereka sebenarnya menjual physical locks atau alias box box gitu ya dengan kunci kuncinya gitu jadi uh, apa um, Selain mereka itu menjual si gamenya, ya, tapi mereka juga menjual kitnya. Gitu, jadi itu intinya seperti itu, ya. Tapi uh, mereka juga punya uh, platform untuk bermain yang secara virtual, uh, yang kita bisa lihat dan bisa akses. Ada beberapa yang free, ya. Kebanyakan memang dia premium atau pro, uh, tapi kita bisa mendapatkan ide dari yang free-nya, ya. Dan kita akan um, coba uh, hari ini untuk. Uh, bermain salah satu, ya. Ini breakout video, uh, destiny, ya. Kita akan main sama-sama, ya. Ini cukup simple, sebenarnya. Ini untuk, uh, sebenarnya, untuk anak-anak elementary, ya. Oh, lebih untuk mengerti situasi, mengidentifikasi warna, gitu ya. Uh, melihat bentuk, ya, atau shape, uh, alfabet, uh, kemudian juga direction, ya. Tapi walaupun ini untuk anak-anak, tapi... Cukup menantang, loh, Bapak Ibu. Kita akan coba ya, supaya li, um, mengerti tampilannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri juga, mungkin bisa main-main dengan yang sudah punya anak, bisa main dengan anaknya. Kalau misalnya yang belum punya, bisa main-main sama uh, siswa-siswinya ya. Oke, okay, kita sama-sama ya, Bapak Ibu. Jadi, um, uh, apa? Silahkan uh, memberikan jawabannya, ya. Ketika saya ini, uh, silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan jawabannya di chat box, ya. Oke, okay, so um, we'll uh, start with the story. Oke, okay, so the story is Danny plays putt putt. Uh, Danny is a dinosaur and it is a T-Rex, and he wants to play putt putt, but he needs an extra long club. Because his arms are too short, yeah. T-Rex has short hands, right? Okay. There is a shed with long clubs, but it is locked. All of his friends are ready to go. Uh, so we need to solve the clues and help Danny before it is his turn. Okay. Siap ya? Kita lihat kunci yang pertama. Okay. Says one, two, three. Okay. All right. Okay. So, this is the first scene. Ellie, the alligator, wants to take a turn first. Then Fido, the dog, and Carrie, the cat, will take a turn. Danny will go last. Okay, nah, ini clue-nya ada di sini dan di sini, ya. Nah, sekarang uh, kita harus memasukkan kombinasinya di sini. Okay, so based on the clue, if you can take a look at the picture and you can look at the... Klu right here on the story, kombinasinya berapa nih? Berapakah yang harus kita masukkan di sini? Silakan boleh dituliskan di chat box. <laughs> Oke, lihat ini ya. Um, lihat cluenya nya sini di gambarnya. Kemudian lihat ininya juga. Kira-kira nih kombinasi nya di sini berapakah? <laughs> Oke, okay. Miss Indri, satu enam empat tiga. Let's try ya, <laughs> bapak papa Let's try one six four. Oke, okay, sorry, that is not it. Tapi coba lagi. Lihat kembali ininya ya, uh, gambarnya. Kemudian ininya. Oke, okay, so I'll read it again ya. Yeah. Ellie, the alligator, wants to take a turn first. Then Fido, the dog, and Carrie, the cat, will take a turn. Danny will go last. Oke, okay. ya. Yeah. Um, Elvira sudah memberikan jawaban. Let's see. Five, four, three, six. Okay, great job. That is the answer. Good job. Jadi kalau misalnya lihat clue-nya itu ya. Uh, apa sih? Uh, mereka kan pakai topi ya, topinya ada warnanya. Nah, terus udah gitu, si bola golfnya itu ada warnanya juga ya. Jadi, itu menyamakan dengan itu dan juga dengan storynya ya. Jadi, si Ellie itu kan, uh, dia, ghost uh, goes first ya. So, uh, artinya kita melihat, oh, warnanya apa nih? Terus deh gitu, eh, uh, apa si bolanya? Ada berapa gitu ya? seperti itu amazing job ya. Jadi ada ininya ya, ada sedikit harus uh, lebih pay a little bit more attention to detail. Ya. Nah, seperti yang ini ya. Mirip-mirip dengan yang tadi. Oke, okay, so it says Danny and his friends look ready to play. Oke, okay, kira-kira kombinasinya A B C ini yang mana ya? Oke, okay, so you need to put in a code or a combination. Oke. Okay. Dari Clue-nya ada di sini dan di sini. Danny and his friends look ready to play. Oke, okay, so it's a four-letter word. Ya, yeah, four-letter word. Kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih kombinasinya? Ayo, ayo. Ini mengasah ya, mengasah otak juga ya. Jadi nggak nggak cuman nggak cuman apa sih melihat alphabet, nggak cuma melihat colors ya. Oke. Okay. Uh, apa ya? Uh, sepertinya mudah, tapi harus ada yang ini harus ada yang diperhatikan ya. Oke. Okay. Alright. Miss Alvira sudah memberikan jawaban. Oke, okay, huge. Ya, H. U. G. E. Yes, very nice, Miss Elvira Yang lain juga boleh loh, <laughs> cuma lihat aja. Uh, apa cobain ya, cobain. Um, tadi kan apa sih ceritanya? Oke, okay, cuman um, uh, Danny and his friends saja. Jadi yang benda-benda yang lain itu nggak dilihat ya, uh, karena cuman uh, Danny and his friends saja. Gitu ya, um, itu kalau dari de, apa dari kiri sampai ke kanan itu akan um, terlihat uh, kata huge ya. Yeah. Oke, okay, now the third one ya, yeah, the third uh, lock ya. Yeah, help Danny solve his problem, but don't forget to pick up his friends. Oke, okay, so this is uh, direction ya. Yeah. Jadi uh, bisa dituliskan saja, misalnya left, right, up, down gitu ya seperti itu. Um, ini Danny kemudian dia harus pick up his friends. Ya, nah, kalau ini uh, masuk ke physical puzzle, ya jadi dia cuma melihat, kemudian dia uh, ini ya memberitahukan uh, si kombinasinya. Oke, okay. karena sudah ada di situ ya. So, this is the clue, and then ini ya, yang manakah? Left, right, up, down. Kadang-kadang uh, kemarin ada yang bilang straight. <laughs> ya, ada direction ya, tapi ini bisa saja left, right, up, down. Ya. Oke, ada yang mau mencoba? Tadi Miss Elf. Uh, Vira lagi on fire tadi tuh, Menjawab, menjawabnya lagi on fire takut takut salah <takut> oke okay, right saya akan ideas uh, kita kita coba sama-sama ya oke okay, so kalau saya kita lihat oke okay. oke okay. Miss so, Alvira sudah memberikan uh joban yeah okay so it says straight I means straight right left straight right yeah okay that's yeah straight and then right and then uh and then left and then straight down Tuh ya. Wait, wait, wait. Saya jadi bingung sendiri nih. <laughs> Oke, okay. gini coba ya. Oke. Okay. Hop. Ini ya. Oke, okay. ternyata bukan itu. Oke, okay. kita lihat sama sama ya. Oke, okay. tadi tadi Miss Elvira dia dari atas ya, dari atas. Oke. Okay. Tapi lihat di sini ada golf clubs-nya ya. Jadi mungkin kita coba dari sini ya. Dari bawah, coba ya. Karena mungkin dia endingnya di sini. Coba kita lihat ya. Oke, okay, so let's see. Misalnya ke sini ya. Abis sini, terus begitu. Uh, go down. And then go left. And then go up. And then go right. Oke, okay, ternyata yang itu ya kuncinya ya. Oke, okay, now. Uh, last one, last key everyone. Oke, okay, so. Huh, where could Danny and his friends go to play putt -put? Oke. Okay. Where could Danny and his friends go to play patpat? Oke, okay, lihat gambarnya, oke. Okay. And you need to put in the colors ya, yeah. enter your combination of colors ya, yeah. berdasarkan uh, ini ya, clue yang ada di sini. Oke, okay. where could Danny and his friends go to play patpat? Ya, kalau dari tadi sudah mengikuti ceritanya, sudah uh, cukup tergambar ya pat-pat tuh apa sih sebenarnya gitu ya terus gitu mereka mau uh, di mana nih kalau main pat, -pat itu di mana nih oke okay. bisa dilihat nanti dimasukkan warnanya ya oke okay. so you can type in uh, the color saja so yellow yellow uh, green red misalnya Okay. Ayo uh, Patrick, ayo Patrick, ayo cobain. <laughs> Mylin, ayo cobain. <laughs> Kang Yudi <laughs> Ini soalnya Miss Elvira lagi on fire banget nih. Tadi jawaban-jawabannya. Ayo coba. Kira-kira yang mana ya? Colornya combination color? Oke. Okay. Takut takut salah kayaknya. Right. oke okay, kita lihat ya kita lihat sama-sama. Oke, okay, Miss Alvira sudah sudah memberikan jawabannya. Hmm, kayaknya ya ini uh, lebih satu bu. <laughs> Ininya, apa jawabannya lima saja. <laughs> Uh, ini color ya, yeah. color. So, should be apa? Misalnya, uh, red, kita gitu, apa gitu ya. Coba, tapi, tapi ini ya, kita coba ya. Oke, okay. so uh, if you see the clues, ya, yeah, if you see the clues, um, nah biasanya kalau play pad-pad itu kan di ini ya, di um, tempat golf ya. Nah, tempat golf itu uh, yang pasti bukan number 2, kayaknya bukan ya. Ini kan bukan tempat golf, ya. Jadi, kita tidak mungkin bermain di situ, ya. Atau, Dani tidak mungkin bermain di situ. Uh, terus, juga, ini kayaknya bukan tempat golf, ini school tulisannya, ya. Jadi, kita tidak bermain di situ, ya. Uh, uh, Nomor lima juga, ya. Oke, okay. so kalau misalnya ini kita eliminasi, berarti ada lima tempat yang lain, ya. So, three, one, four. Oke, okay. nah, pada sini. Uh, kita sudah bisa lihat ya, jadi ini ada numbers-nya nih ya, numbers-nya pasti start with uh, one ya yang sini ya. Oke, okay. so one is uh, yellow, kan, ya. uh, terus um, abis one, two kan tidak ya, two kan bukan ya, jadi uh, three ya, three is white. Oke, okay. and number four, number four is, ini colornya gray ya, oke. Okay habis number four number five tidak uh, number six number six is blue oke okay. number seven tidak eight juga ya jadi ini number eight is red oke okay. that's it so we broke out ya semua <laughs> sudah selesai ya so this is a um, very simple one actually Um, apa sih memang uh, perlu sedikit yang fokus sedikit dan kemudian kalau misalnya kita mau coba dengan murid-murid uh, kita ya memang kita harus uh, apa ya uh, coba untuk mengguide mereka gitu ya coba lihat lagi ininya gitu ya tuh gimana itu but very simple uh, ini untuk mengasah ya maksudnya untuk uh, recalling lagi colors directions seperti itu um, uh, apa tapi juga uh, mengasah untuk Oh ya, being kreatif ya melihat sesuatu dari uh, ya si pandang yang berbeda itu daripada biasa gitu ya. Nah seperti ini, ini uh, breakout idu uh, ya. Jadi uh, sebenarnya dia punya banyak sekali ya. Um, jadi kalau di ini bisa macam-macam. Ya, ada arts, ada language, library, math, science. Mungkin yang ada yang mengajarkan science, ya, ada juga yang team building, ya, atau mungkin yang murid-muridnya itu masih elementary, itu bisa untuk ide-ide, ya. Nah, ini enggak semuanya, um, apa enggak, enggak terbuka semuanya sih sebenarnya, Bapak Ibu, tapi kalau misalnya nanti bisa lihat-lihat, ini banyak sekali ide-idenya. Nah, saya kasih ini, ya, apa? Um, saya akan kasih link untuk Bapak Ibu. Bisa lihat, uh, ada beberapa ini, ya, ada beberapa yang. Gratis, gratis. Kita kan senang yang gratisan ya, bapak ibu ya. Untuk jadi inspirasi kita ya. Jadi ini silakan bapak ibu bisa cek di link yang ini. Saya juga sudah masukkan ke dalam presentasi saya. Jadi bisa dicek. Ada 10 yang gratis. Ada sebenarnya lebih banyak lagi sih. Cuman bisa dicek, bisa dimainkan bersama dengan murid-murid bapak ibu ya. Oke, okay. right. So. Jadi karena si breakout IDU itu saya dapat ide untuk ya coba untuk bikin sendiri gitu ya. Si breakout edu, breakout game ini saya pakai um, Google Form saja. Ini uh, saya rasa tidak akan ada waktu untuk um, mencobanya di sini uh, tapi ini saya mirip-mirip dengan si breakout IDU tapi uh, menggunakan Google Form. Saya sesuaikan saja dengan dengan uh, materi saja ini kebetulan untuk past tense, ya. Jadi, past tense ini um, apa idenya dari uh, breakout video Tapi saya masukkan ke dalam Google Form. Uh, nanti saya linkkan di sini untuk uh, cara membuatnya seperti apa, ya. Kalau misalnya mau mencoba sendiri untuk bapak ibu bisa uh, masuk ke dalam um, ini, ya. Uh, link yang ini: Bit.ly, community picnic uh, ini. Um, untuk dikerjakan dalam tim karena ada mungkin satu yang untuk memasukkan jawabannya, satu orang yang harus meng scan QR code-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya masuk ke dalam satu scene itu harus di-scan QR code-nya untuk clue ya. Jadi itu perlu bantuan-bantuan dari teman ya, nggak mungkin kita sendiri kecuali kalau handphone kita ada lima gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, tapi ini um, bisa dicoba ya kalau Bapak Ibu mau ya. Kemudian um, berikutnya um, ya seperti Bapak Ibu tahu ya, two favorite saya itu flip ya karena flip itu bisa bikin macam-macam. Um, tapi flip ini saya bisa bikin juga semacam um, virtual breakout game uh, seperti ini ya. Jadi uh, very simple to do. Um, dan cepat untuk membuatnya lebih cepat mungkin daripada menggunakan Google Form ya karena ini sudah ada lognya langsung di sini ya saya akan coba tunjukkan bagian dapurnya ya supaya kelihatan sama bapak ibu kebayang ya oke nah ini uh, Um, bisa dicek kembali ke di sesi-sesi yang sebelum ini uh, cara penggunaan Flippity tapi ini basically almost all the same ya. Jadi um, kita masuk ke Flippity.net kemudian kita cari virtual breakout. Nah nanti ada template ya yang berupa si ini ya Google Spreadsheet. Nah kita copy saja ya, langsung masuk ke dalam um, templatenya. Ya, kemudian kita bisa masukkan clue-nya di sini ya. Ini um, lanjutan dari sesi-sesi yang sebelumnya, ya. Jadi, uh, masukkan clue-nya di sini. Kalau misalnya mau masukkan hit, silakan boleh dituliskan di sini. Answernya ada di sini, ya. Jadi, misalnya, how would you describe the taste of this food? One word, kemudian dikasih gambar gitu. Oh, ini ada di atasnya satu lagi ya. Oke, okay, so ini atau misalnya clue-nya uh, sugary flavor, kemudian hintnya uh, oh it should be uh, one of the words in this activity. Jadi kita bisa kasih link untuk misalnya mereka bisa melihat kembali, uh, mereview kembali aktivitas yang sebelumnya, gitu ya. Um, kemudian ada uh, jawabannya di sini. Nah jadi uh, ini tinggal kita masukkan clue, misalnya kita mau uh, reference linknya kita bisa masukkan di sini juga. Uh, jawabannya yang sudah pre-pre-made um, itu sudah masuk di sini boleh ya dan kalau misalnya kita mau jawabannya, ah saya mau open-open oh, open aja deh, terserah mereka mau jawab apa, gitu. itu juga bisa kita tinggal masukkan bintang saja di sini ya. Jadi misalnya what is your Uh, favorite food gitu ya? Kemudian mereka tinggal masukkan bintang di situ. Uh, ini juga ya, which one is your favorite? Mad lip story ini review dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi, um, supaya ini mereka bisa uh, masuk lagi ke link yang sebelumnya ya, untuk menjawab pertanyaannya di sini ya. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, okay. ini sudah kebuka ya. Jadi, misalnya... Let's see. Ini ya, ini nyusahin namanya sih ya. Tapi namanya juga ya kan breakout game ya, jadi emang harus agak nyusahin ya. Oke, okay, what is the answer? To number five down ya, yeah, one word. Jadi kita nanti kan ngeliat lagi ya di sini. Oke, okay, what is number five down ini? Down five. Oke, okay. reminiscence of fresh soil often used to describe red wines, fruits, um, vegetables, and mushroom. Oke. Okay tadi karena udah ada jawabannya ya jadi kita masukkan di sini ya kemudian kita op coba lihat check answer oke okay, ternyata betul ya seperti itu kemudian nanti kembali lagi ke sini sampai semuanya ini uh, terbuka ya si ininya terbuka nah nanti dia kalau sudah selesai um, kita bisa set untuk nanti dia bisa meng-email secara otomatis ya hasil jawaban satu tim itu ya ke email kita ya jadi nanti di di flipitinya itu ada um, ini ya ada settingannya untuk masuk ke email kita nah, ya ya di sini ya di optionnya uh, masukkan saja email address kita ya terus udah gitu email confirmationnya bahwa sudah sudah ini email subject-nya apa ya jadi itu nanti kita akan mendapat otomatis email dari flipit ya berisi hasil jawaban ininya ya tim hasil jawaban dari tim kita juga bisa melihat berapa menit sih mereka mengerjakan si apa breakout game ini ya seperti itu very simple to do ya jadi nggak perlu selalu selalu susah-susah ya Oke, okay, nah yang selanjutnya, uh, I'm running with time here but uh, I need to show you this one. Um Genially. Siapa yang suka pakai Genially di sini? Eh uh, Genially cukup ini ya, cukup uh, populer. Siapa yang suka pakai Genially di sini? Sudah ada bereaksi. Oke, okay, saya. <laughs> Oke, okay, ya. Yeah. Di sini. Ya, yeah, betul ya. Yeah. Ada lagi yang uh, suka main Genially? Uh, pakai Genially biasanya uh, apa ya uh, banyak yang suka pakai untuk um, untuk ini ya untuk apa um, presentasi gitu ya untuk untuk materi tapi si Genially ini juga bisa untuk pakai uh, escape escape room ya 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 yeah. yeah. contohnya seperti ini ya dan yang saya suka dari Genially itu uh, kita bisa reuse ya jadi kita bisa Uh, banyak sekali sebenarnya template-nya untuk yang escape room di Genially, uh, tapi kita juga bisa reuse yang sudah jadi gitu ya. Jadi misalnya contohnya yang ini, oke, okay, so we um, can play this together atau misalnya di share saja untuk murid-murid kita untuk mencoba sendiri ya. Um, again, is a narration, gitu ya. Your mission apa saja gitu ya. Kemudian kita masuknya ya, ya. Uh, misalnya starter. Kita harus, ya, oke. Okay, so, your first challenge is to find the object in Gordon's Kitchen. Nah, kita baca ininya, promptnya, kemudian kita lihat, oke. Okay, so, where is the saucepan? Oke, okay, terus begitu, kita harus ini, ya, harus pilih, misalnya, ini: where is the wine glass? Oke, okay, wine glass, uh, where is the whisk? Oke, okay, whisknya tadi agak bergerak sedikit, ya, jadi ketahuan. <laughs> oke, okay, now, ini, ya, uh, dari yang ini kita dapat satu huruf ya di sini gitu ya nanti akan berguna nanti di akhir ya so keep the answer to this ya kemudian nanti masuk ke yang selanjutnya yang misalnya main course oke okay. second challenge is to read and understand Gordon's recipe but what is he cooking oke okay, kita lihat ya ini ada ingredients kemudian kita harus pilih ini yang mana sih yang ini ya Oke, terus gitu nanti tinggal pilih ya, misalnya yang ini coba ya. Oh ternyata salah, gitu ya. jadi nanti try again seperti itu. Nah ini um, ya saya tidak akan punya waktu untuk membahas semuanya, uh, tapi kira-kira seperti itu ya. Dan we can always reuse this yearly. seperti itu. Nanti bisa lihat di uh, bagian yang uh, inspiration ya, insp uh, inspiration di Genially, ada banyak contoh-contoh seperti ini yang bisa kita gunakan kembali dan kita sesuaikan dengan keperluan kita. Begitu ya? Oke, okay. right. So, um, ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Um, Oke, okay. ini yang kemarin uh, ikutan uh, ITo Conference 2022 di. Uh, nah ini juga saya pakai ting link ya um, dia juga sebagai wadah saja sebenarnya tapi tentu saja memang kita sebagai si Pengajarnya yang uh, harus bisa untuk memasukkan apa aja sih yang mau kita kasih di dalam situ ya ceritanya bagaimana cara kita membawa uh, cerita di dalam si kegiatan ini um, kita juga bisa memberikan pengalaman yang agak berbeda menggunakan VR headset, gitu ya. Uh, tapi selain pengalaman itu, kita juga meminta mereka untuk um, apa sih, memecahkan beberapa puzzle atau challenges. Oke, okay. so um, ini bisa dicoba-coba ya, Bapak Ibu ya. Nah. Um, jadi, sebenarnya banyak banget orang-orang yang tanya sama saya. Biasanya, kalau misalnya bikin kayak gini, tuh berapa lama sih gitu ya? Virtual breakout game itu berapa lama sih bikinnya? Sebenarnya, kalau untuk memilih toolsnya, itu tuh paling uh, gampang, Bapak Ibu. Uh, yang uh, sebenarnya banyak uh, saya habiskan waktu itu adalah di sini ya, memilih language skill, focus gitu ya. Mungkin kalau itu bisa kita melihat dari buku atau dari um, ini ya. Um, Mungkin uh, di pertemuan sekian ini, uh, pembahasannya tentang apa gitu ya itu bisa ya, tapi terus gitu, kita harus mem, uh, mempersiapkan petunjuk-petunjuk, kita harus menyiapkan jalan cerita dan waktunya, berapa lama nih untuk mengerjakan ini, uh, terus teka juga ya, kita harus siapkan. Nah, ini biasanya. Uh, empat step yang di depan ini yang uh, menghabiskan lebih banyak waktu. Uh, kalau memilih toolsnya, masuk-masukinnya itu biasanya tidak terlalu sebenarnya. Um, jadi uh, mungkin uh, untuk membuat virtual breakout game, kira-kira itu sekitar 5, jam sekitar itu ya. 5 jaman ya, lebih dari 5 jam lah istilahnya seperti itu. Lebih dari 5 jam karena empat steps yang di depan ini nah um, tapi kalau tools, tools itu banyak banget ya seperti yang tadi saya sudah share sedikit dengan bapak ibu um, itu uh, macam-macam nih ya banyak banget ya dari uh, mulai dari cuman Google Form aja gitu ya mungkin kita bisa pakai kuisis uh, ya kuisis ada yang bagian yang apa sih yang sekarang bisa gambar-gambar gitu ya itu juga seru-seru ya untuk dicoba itu um, Flippity, very simple, very, very simple uh, to use. Ada bisa pakai Nearpod atau uh, generally obviously too much templates for that already. So, uh, itu bisa pakai, bisa pakai Padlet, bisa pakai Learning app, So many uh, tools yang bisa kita masukkan ke dalam situ, ya. Uh, ideas itu bisa kita dapat dari si breakout uh, breakout room, uh, breakout EDU, ya. Yeah. So, um, ya, yeah, thank you. Aswell, uh, Miss Elvira sudah bergabung ya. Oke, okay, so, um, ya, yeah, jadi ini Bapak Ibu mudah-mudahan uh, bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu uh, bisa coba-coba, ya, -coba, uh, yeah, maybe not. Uh, langsung bisa jadi seperti yang uh, breakout video gitu ya, uh, tapi bisa start very simple. We can start from uh, flip dulu gitu ya, yang tadi ngambil-ngambil uh, sedikit deh dari materi-materi yang sebelumnya gitu ya. Terus udah gitu, bisa jadikan seperti uh, semacam kayak review gitu ya, untuk uh, murid-muridnya bisa coba main sama-sama gitu ya. Jadi dicoba-coba sama um, murid-muridnya ya, uh, dan mudah-mudahan um, bisa apa ya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk bapak ibu ciptakan gitu ya dan uh, untuk um, murid-muridnya juga ya jadi um, it, saya rasa itu yang bisa saya bagikan untuk bapak ibu uh, siang hari ini ya oh, ini uh, tambahan sedikit ya untuk uh, brainstorm worksheet jadi nanti kalau bapak ibu mau coba untuk bikin ini bisa uh, bapak ibu Lihat-lihat ya untuk jadi guide sedikit um, apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya topiknya apa gitu dan lain-lain ya uh, ini think of your game activities as a flowchart ya jadi dia ininya apa um, jadi mengalirnya seperti apa gitu ya endingnya mau seperti apa nanti rewardnya dapat apa nih gitu ya. dapat kah atau dapat coklat gitu mungkin ya ada yang suka memberikan seperti itu. Ya, ini bisa bapak ibu gunakan untuk keperluan bapak ibu. Oke, okay. um, on a rate uh, one, two, three. Uh, how excited are you to try this out? Uh, one being like very super, super, super duper excited, ya. Yeah? Uh, atau two, uh, okay, so excited. I'm going to try it out. Uh, number three, okay. Oke, okay, I'm going to try it out Mungkin nggak uh, gitu, apa ya Belum begitu kebayang, tapi ya oke okay, I'll try it out, oke okay. Miss Idri, two Patrick, one ya. Saya tunggu nanti ya hasilnya Patrick ya, oke okay. Dan saya rasa Miss Elvira juga tadi ya um, uh, Number one, to as well ya Oke, okay, right Um, jadi ini ya yang saya rasa saya bisa share untuk sesi yang sekarang ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan ini link untuk Bapak Ibu bisa mengakses materi saya. Ya semangat ya Bapak Ibu untuk mencoba di kelas Bapak Ibu um, nanti jika ada apa um, perlu bantuan atau apa boleh selalu menghubungi saya ya Oke. Okay, um, Terima kasih banyak, uh, bapak ibu semuanya. Terima kasih yang sudah um, apa, berusaha untuk menghadiri semua sesi dari awal sampai uh, number one, until number five right now, ataupun yang baru pertama kali bergabung uh, di sesi terakhir ini. Terima kasih banyak, bapak ibu semuanya. Um, yeah, very excited to um, hear from you. Very excited to uh, play together. Yeah. Um, Ya, karena Ini sesi terakhir. Eh, uh, Mbak Maria, mungkin dari British Council akan memberikan sedikit, eh, satu, dua, tiga patah kata ya, untuk, uh, menutup webinar series ini. Uh, Mbak Maria, are you there? Hello, yes, I'm here, Maghri. Oke, okay. let Oke, okay. go ahead, Mbak Maria. Oke, okay, thank you Mbak Grace. Um, selamat sore Bapak-Ibu. Saya Maria, English Program Manager British Council Indonesia. Um, karena ini adalah sesi terakhir untuk mini ELT Game Lab Series, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak-Ibu yang sudah bergabung hari ini. Baik yang sudah mengikuti series ini dari awal sam uh, sampai hari ini, atau mungkin ada beberapa yang uh, hari ini baru bergabung. Nah, bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung hari ini, jangan khawatir, Bapak-Ibu bisa mengakses rekaman webinar sesi 1 sampai 5 hari ini di YouTube British Council Indonesia. Nah, semoga series ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu dan bisa membuat kelas bahasa Inggris Bapak-Ibu semakin menyenangkan gitu ya. Jadi silahkan dicoba hal-hal baru yang sudah sama-sama kita eksplor selama sekitar satu bulan ini. Dan silahkan juga di-share ke rekan-rekan guru yang lainnya di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Dan terima kasih juga tentunya untuk Mbak Grace yang sudah merancang dan menyampaikan keseluruhan webinar ini. Ini pertama kalinya British Council mencoba melaksanakan rangkaian webinar dalam dua bahasa. Jadi agak sedikit challenging ya di awal, tapi berkat Mbak Grace, series ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan smooth gitu. Nah um, terakhir dari saya, um, setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk memberikan feedback. Jadi silahkan berikan masukan Bapak Ibu agar kedepannya kami dapat membuat program-program yang lebih relevan dan bermanfaat untuk pengembangan profesional, Bapak Ibu. Dan uh, nanti, setelah Bapak Ibu submit uh, feedback, akan ada link untuk mengunduh sertifikat serta materi hari ini. Gitu, nah, sepertinya sekian dari saya. Um, terima kasih lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan juga untuk Mbak Grace. Sampai jumpa lagi di program-program British Council berikutnya. Selamat sore, dan terima kasih. Happy weekend! Back to you, Mbak Grace. Oke, terima kasih, Mbak Maria. Terima kasih juga untuk British Council Indonesia sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi uh, inspirasi untuk semuanya, ya. Uh, jangan lupa, kalau misalnya belum sempat melihat uh, sesi 1 sampai 4, ya boleh selalu mengecek ke YouTube channelnya British Council Indonesia. Oke, okay, nah sekarang saya akan um, share. Ini ya. Ini mungkin ada sedikit ini ya apa um, reminder kalau ada event um, baru um, conference ya New Directions East Asia. Um, masih call for paper, Bapak Ibu. Kalau misalnya tertarik untuk uh, bergabung, ya, ini akan diadakan di Bali bulan Desember. Uh, call for papernya dibuka sampai tanggal 31 Juli, ya. Jadi, kalau tertarik, silakan boleh cek dan dicek. Nanti juga bisa dicek dan dicek di um, apa, website-nya British Council Indonesia juga, ya. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu, silakan feedback uh, link-nya untuk um, kegiatan. Gamification, um, mini LT Game Lab, uh, yang sesi kelima dalam bahasa Indonesia, um, ya silakan bagikan masukan bapak ibu yang luar biasa tentang webinar ini untuk peningkatan um, kami, ya dan ya terima kasih banyak bapak ibu, ya silakan boleh ini um, Maria sudah memberikan linknya di Nia ya, di chat box, silahkan bisa mengakses, dan um, I'm looking forward to all of your wonderful uh, feedback. Ya, oke, okay. um, ya, dan ini saya. Uh, undur diri Bapak Ibu terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman semua untuk kebersamaannya selama uh, webinar series mini LT Game Lab lima sesi dalam bahasa Inggris dan lima sesi dalam bahasa Indonesia luar biasa sekali pengalaman untuk saya dan juga mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berharga untuk Bapak Ibu semuanya thank you, all of you are amazing Players, ya, kita sudah bermain sama-sama. Terima kasih juga untuk British Council Indonesia dan juga untuk tim ITAL yang berada di belakang layar. Ya, thank you, thank you so much. Ya, um, tetap sehat semuanya, dan sampai ketemu di event-event selanjutnya.